untuk mubeng sore ini. Tetap KBM mau mubeng sampai berendam di kolam. Ini namanya chicken katsu ya. Swastiastu. Apa kabar pemirsa semua? Subscriber, penonton semua yang sudah setia mengikuti acara mukbangnya Kak Bemo. Tak lupa Kak Bemo ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tetap setia, ayo gotong royong, saling membantu biar channel masing-masing setiap hari bertambah besar. Menu untuk mukbang sore ini tetap KB mau mukbang sampai berendam di kolam. Ini namanya chicken katsu ya. Chicken katsu itu bahannya daging dada ayam yang tebal. Kita kepyak dulu biar agak melar kayak gini ya. Siapkan adonan tepung berisi bumbu. Taruh telur, baru tepung isi mayones juga sedikit ya. Ketika digoreng, penggorengan apinya harus lumayan tapi tidak terlalu keras. Hari ini kita bikin 5 ya, kayak gini. Si mayones, sayurnya spesialis salad ini. Kebetulan KB mau suka salad ya, jadi ordernya salad. Yang gak mau salad ya bisa diganti dengan berbagai sayur. Karena kita ketahui Indonesia memiliki banyak sayur-mayur. Kalian tidak mau makan, ini variasinya. Salad juga oke, ditumis, diurap. Itu ya, di segala macam bisa untuk sayur. Tetap seporsi nasi dari beras merah. Cuci mulutnya jambu Jamaika. Ini tanam di halaman Kak Bemo ya. Dan pisang susu yang matang pohon. Bagaimana rasanya? Jangan skip videonya Kak Bemo. Memang akan mulai dengan cicip chicken katsunya ya. Kalau tekstur ayam yang udah matang sampai ke dalam kayak gini. Ya. Agak coklat-coklat ya. Boleh mayones. Roman lettuce, mentimun, parutan wortel, ya. Ini saladnya Kak Bemo sore ini. Jangan milih-milih sayur, yang penting sayur ya. Pokoknya makan aja. Kelihatan teksturnya agak coklat di luar ya, tapi dalamnya ini berarti cara masaknya memang topnya. Harus dinikmati nih.
Seperti Kak Bemo bilang, sayurnya nggak mesti salad ya. Karena lidah orang Indonesia kadang tidak cocok dengan mayones atau dressing beberapa salad itu, kayak Thousand Island, Tropical ya. So Kak Bemo enjoy-enjoy aja ya. Kalau chicken katsunya mau lebih nendang, monggo ini lebih tambah. Wow. Banyakin tabasco ya panasnya ya. Campur-campur ya. Baru terasa pedasnya ya. Siwir-siwir itu ya. Karena sambalnya terus tangsa di sini dia. Best. Campur. Nah. Untuk salad, karena tidak ada proses direbus atau dipanggang ya, harus dicuci yang bersih. Biasakan mencoba berbagai jenis makanan ya. Jangan melulu sayur itu ditumis, di sup ya. Karena beberapa sayuran dimakan mentah pun maknyos. Seperti lalapan di daerah Jawa Barat. Nah, memang kita dianugerahi negara yang kaya makanannya ya. Seperti di Bali atau beberapa pulau, kalau nggak salah di daerah-daerah tengah pulau itu, berhawa dingin sehingga cocok untuk sayur. Kalau di Bali, Entamani, Bedugul ya. Di daerah timur, ada di Ruteng. Ada juga di daerah Soe ya. Cuaca adem, dingin. Cocok untuk sayur. Kalau di Jawa yang Kak Bemo tahu mungkin di daerah Bromo, Dieng ya, Purwakarta, Dieng. Karena negara kita terkenal dengan kesuburannya tuh. Karena tergantung mau mengolah, mau apa enggak ya. Daerah pesisir pasti ada ikan. Pasti ada kelapa. Banyak buah juga yang hidup yang memerlukan sinar matahari kayak semangka, jagung, kacang panjang, kacang tanah.
ketela pohon ya, ubi rambat, buah apa lagi, mau jambu, mangga, nangka. Ada rambutan, jeruk, durian. Ada markisa. Ada leci. Pisang ya. Beberapa buah juga tidak susah menunggu musim, ada sepanjang tahun. Ya. Pisang, semangka, melon, honey melon, jagung, kalau mau nanam dia hidup terus ya, jangan malas-malas. Kita sebagai konsumen bisa memilih masakan kita itu ya. Mau diolah, mau direbus kah, digoreng kah. Overall, chicken katsu 9,6. Salad mantap. Bagi yang suka salad, ini mantap sekali. Simple green salad. Pisang mungkin nilainya ya tetap, karena ini setanda nih banyak. Mungkin 12 buah mungkin ya. Jenis pisang susu ini harus ditunggu ya. Walaupun kuningnya segitu, mungkin 3 hari setelah itu baru the best time is for it. Benar-benar masak ya, Rif. Kayak gini. Begitu pula jambu Jamaica ini. Kalau teksturnya masih merah-merah segini, ditunggu dulu. Bila perlu kayak begini ya. Ini KB mau tanam di halaman berumur 3,5 tahun mungkin jadi segini. Ini buah yang keempat mungkin ya. Tapi kalian lihat dari pagi, sudah banyak bunga. Astungkari semoga dia banyak berbuah ya. Yang baru menemukan channel KBMO, jangan lupa like, comment, dan subscribe. KBMO pasti mampir ke channel saudara masing-masing, jangan khawatir. Akhir kata, KBMO ucapkan salam congkak, congor KBMO. Akhiri dengan para mesanti. Om Santi. Santi, Santi, oh.